Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cuba pergi pasang bubu keli. Saya nak buat turun bubu baru 2. Dan dekat hutang sana saya sudah ada bubu yang tahun lepas ada 3 biji. Tak tahu lah boleh pakai ke tak. Saya cuba buat turun yang ni dulu 2. Kalau tak boleh pakai yang sana, saya pakai yang ni. Okay, ni umpan saya. Saya cari pagi-pagi kelapa sawit. Tak ada campur apa-apa. Ni umpan satu patuh kelapa sawit. Saya biasa pakai. Semalam hujan lebat. Ni pun nampak macam nak hujan lagi. Itulah ada rezeki ke tak. Ada air ke tak. Kalau ada air kita pasang. Kalau tak ada air kita tinggal bubu sana. Balik kosong je. So, jom pergi. Okay, saya sudah sampai separuh jalan. Tunggu kawan saya dulu. Ada kawan saya 2 orang. Tim saya lah. Tapi bubu masing-masing. Dia main 5 biji bubu, saya main 5 biji bubu. Lebih kurang 2 jam ataupun 2 jam lebih lah baru sampai dekat saya main bubu. So saya bawa umpan. Ini saya dalam bubu macam ni lah. Bawa motor 2 biji. Ini satu orang lagi. Okay, kita sudah sampai. Tengok bubu lama. Okay. Ni bubu lama saya. Bubu ni dah 2 tahun lah. 2 tahun dah bubu ni. Tapi alhamdulillah masih boleh pakai lagi. Okay. Cantik. Saya letak kat situ ya. Tahun lepas saya pakai banyak asih. Tahun ni insyaAllah dia asih.
masuk dalam ni kena mesti pakai kasut. Kasut parang mesti ada. Kalau tak ada parang pun peganglah kayu ke apa ke. Janji ada senjata dekat tengah. Saya pasang pok saya yang lepas-lepas je dekat lapang yang lepas-lepas je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kena berhati-hati sebab macam-macam boleh ada dalam ni. Okay. Ni semua pokok duri-duri. Hati-hati. Sini dalam sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni air dia mengalir tapi tak laju. Tapi tengok, kena tengok betul-betul mana arah air tu pergi. Nanti saya tunjuk cara pasang dia. Okey. Saya pok dia macam ni ya. Ni. Saya pasang kat sini ya. Depan mesti kena tengok yang bagi daun tutup injak dia. Ambil kayu paling kurang 2 kayu. Okay. Pating jangan bagi terbalik bila ikan masuk. Dia ikan menggelepar supaya dia tak terbalik. Ni depan ni daun-daun kasi cuci sikit. Kalau tempat tu banyak daun lah. Ambil lagi satu kayu. Pating lagi. Kurang-kurang 2 kayu. Jangan bagi dia bergoyang. Ni daun. Ambil daun tutup supaya kera atau beruk tak nampak umpan dalam. Kalau tak dia nampak, besok tengok bubu duduk atas pokok, dia buat lagi. Tutup banyak sikit. Okay. Lagi daun-daun ni. Tutup dia. Tutup macam tu. Okey, siap. Senang. Senang je cara pasang dia. Cuma kena cari pok yang baik lah. Pok yang betul. Hasil dia tu memuaskan. Tapi tengok air juga. Kalau air banyak, banyaklah ikan. Kalau air sikit, atas nasi lah. Ni air sikit lah ni. Biasa kalau air banyak, saya pasang air ni tenggelam. Ni tenggelam. Air paras pinggang. Yang baru syok. Okay. Jom kita pasang yang lain lagi.
bukan senang nak senang. Cari tempat dia pasang bubu. Patutnya pakai baju lengan panjang. Ni pakai baju lengan pendek. Habis lah tangan. Ni pokok ni tajam. Ni seranek. Kena berhati-hati. Takut ada benda dekat depan. Macam-macam binatang ada dah ni. Binatang berbahaya. Okey, sekarang saya sudah siap menebas. Saya sudah jumpa lorong yang cantik. Okey, sekarang saya nak tahan. Saya nak pasangnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah ya kalau nak tahan. Supaya berkat hasil kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa kena tudung supaya alat binatang nampak nampak kita. Tutup banyak-banyak tak apa. Lagi banyak lagi cantik. Ikutlah tu. Alhamdulillah. Okay. Tengok besok hasil dia macam mana. Okay bro, ni pang korang, korang pijak-pijak dulu bagi dia pecah-pecah. Bagi dia hancur, kau pijak lah dengan penuh perasaan marah. Ha, macam tu. Bagi dia hancur dulu. Ni sawit je. Pijak-pijak. Kau korang ada lori, kau pijak dengan lori tu. Kasih masuk dia. Tutup dia. Pintu dia ni korang boleh pakai kayu ke atau jaring. Tapi
kau nak pakai jaring, pintu jaring, kau pakai jaring besi, jangan jaring plastik. Kalau jaring plastik, tikus senang gigit. Aku lebih suka pakai kayu sebab senang. Senang nak settle. Ha, tu buah dia. Ha, ni. Buah dia dia. Dia super macam buah buah salak juga, tapi dia masam, membuat jeruk. Ini kayu korang kena letak supaya kalau ikan masuk, ikan menggelepar tak boleh nak keluar, bubu tak terbalik. Tapi kalau ikan banyak dia beruncang. Okey, kena letak kayu. Tutup. Tu tadi saya ambil, boleh bawa makan dengan asam dekat rumah. Okey. Bolehlah. Sikit ya. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang jam 6:52 minit pagi. Saya nak pergi tengok bubu yang saya pasang semalam. Semalam langsung tak hujan. Tak tahu lah ada rezeki ke tidak. Okay, assalamualaikum. Sekarang saya sudah sampai, nak pergi tengok bubu yang pertama. Malang langsung tak hujan. Langsung tak hujan. Tak tahu lah. Air pun surut. Sudah kurang sikit air. Tak tahu ada rezeki ke tak. Okay, jom. Kita pergi. Ada nampak gerak-gerak sikit. Oh, alhamdulillah ada, tapi tak tahu banyak ke sikit. Ada tapi tak banyak, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okey, ni bubu kawan saya. Ada hasil, alhamdulillah. Okey, jom. Muka ada senyum. Muka guna ya kuat. Dah ada ikan. Dah sedang banyak. Baru nak bijak. Awal lagi ni dah sedang saja. Tak lebih lagi okey. Banyak ikan. Ha? Aluti yang cik-cik terbuang balik. Okay. Sekarang saya nak tengok bubu yang kedua. Tengok macam mana, ada hasil ke tak. Jom.
Alhamdulillah ada juga sikit. Boleh lah. Ada lah sikit lah. Rezeki kecil-kecil. Okay. Jom kita tengok lagi. Alhamdulillah ada juga rezeki. Alhamdulillah. Besar-besar. Ini banyak juga. Okey. Saya nak tengok bubu yang keempat. Ada rezeki ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Hati. Tu bubu saya. Saya ada rezeki ke tak? Jom kita sama-sama tengok. Hasil dia macam mana. Oh, alhamdulillah. Ada. Tengok pada gegor bubu tu. Ada juga tu. Oh, alhamdulillah. Ada rezeki. Besar-besar juga. Ini bubu baru saya. Nampak. Okay, ni bubu saya yang paling last. Tapi saya tak mengharap pun ada ikan yang ni. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada rezeki lah. Sebab ni tak ada air. Semalam air sikit ingat. Air pun tak mengalir. Dan kalau ada, adalah. Saya tak mengharap pun yang ni ada ikan ke tak. Oh, ada ular dalam. Goyang-goyang ada ular rupanya. Ikan ada sikit. Oh dia, banyak juga ikan. Ular ada satu ekor. Okey. Korang kalau pasang bubu, pastikan korang tengok, cek betul-betul dalam bubu korang ada ular ke tak. Okey. Sebelum korang angkat keluar, korang galah, korang cek dulu. Okey, cara-cara korang nak buang ular. Ni, aku ajar korang. Korang cari kayu cangkuk macam ni. Kira lah macam mana pun janji dia ada cangkuk. Buka pintu. Tapi korang kena hati-hati. Sebab ular ni dia stres. Bila dia stres, korang faham-faham je lah. Dia mesti nak orang punya. Dia mesti marah. Bila dia keluar, jaga betul-betul. Takut dia datang kat korang. Korang kena hati-hati eh. Ini ular jenis berbisa juga ni. Tuahlah. Aku nak selamatkan kau. Aku bukan nak bunuh kau. Tengok. Okay. Wih, dia mari sini. Dia orang kuat sini. Wah, depan cohok. Kecil-kecil yang kita lepas dekat air nanti. Kecil dah butir. Lalu.
Ini satu bubu yang tadi. Sekarang 5 kilo. Ha? Mana? Dua butir mentang kat sana. Ni? Suti. Sayang aku. Kongsi rezeki sikit. Kawan kita tak ada ikan. Mari jauh dah mana? Bagi dia dulu. Okey, cukup. Okey, kita pilih yang kecil-kecil dulu. Kita buang. Ikan puyuh. Buah sawit. Kita buang. Buang dalam air eh. Jangan buang atas darat. Kalau korang nak buang. Kesian dia. Buang sawit dulu. Nanti kita pilih yang kecil-kecil. Kita buang. Ini. Buang. Nanti besar boleh ambil balik. Yang kawan tak mau tu buang dalam air, jangan buang atas darat. Abi ada benda koraya, koraya. Nak muda tak boleh ya tu. Man, budeng kau nak lah. Siang mana tu masuk? Di masuk ni nuau. Mana ni kerja tip masa dah. Allah kau ikut di kamu. Ini hari ni. Lalu buah lah ni. Buah lah lalu. Apa pun ni. Buah lalu. Dia akan ke kat apa ni. Kalau hidup lah hidup lah. Dia tu lemah tau. Dia kena balik suku. Dia kepik. Kepik. Dia kepik. Kalau tak lagu dia sahaja tak apa. Tak ada lalu. Buat dia ambil sikit. Lagi mampukan. Ikan kapur dengan ikan kemang. Kita tunggu yang lebih sampai sekarang.